الله الله ربي هو الله. Dan mazhab khalaf, ia telah ditakwilkan dia. Maka seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman wa'alar arshil stawa. Bermula Tuhan yang Rahman itu di atas arasnya tertinggi. Maka kata salaf tertinggi, ia sebagai tertinggi yang tiada kita ketahui kaifiat. Maka kita serahkan kehendaknya kepadanya Ta'ala. Dan kata khalaf, dikehendaki dengan tertinggi itu ialah memerintah. Jadi oleh kerana kalam Arab didatang dengan dua cara, hakiki dan majas. Ada kalam tu kalam hakiki, ada kalam tu majas. Kalam tu mana bentuk majas, sandar. Bermula Tuhan yang Rahman, Ar-Rahman. Alal arsi istawa, di atas arasnya tertinggi. Maka kalau ikut salaf di antara pandangan Imam Malik, al-imanu bihi wajibun, as-su'alu anhu bid'atun, wa kayfiyatul majhulah. Di ayat yang seumpama ini, soal ayat ni, al-imanu bihi wajib. Beriman dengan dia adalah wajib sebab ia adalah ayat Quran. Ya. As-su'al anhu bid'ah. Menyoal menanya-nanya bab ni itu semua bid'ah sebab orang Arab dipaham. Dia bersebut lapas ni orang Arab faham. Kaifiat dia majhulah. Macam mana hakikat atau cara istiwa Allah Ta'ala arash itu salah persoalan. Itu majhul kita tahu. Itu majhul salah. Ya. Itu dipanggil aslam, mereka lebih selamat. Ada pun khalaf dipanggil a'lam, lebih mengetahui. Sebab itu ditakwil. Mana istiwa dengan mana isti'la, iaitulah menguasai. Satu lagi mazhab, Pak Wahab. Tuan Pak Wahab. Dia kata Tuhan letak arah. Duk tu letak arah. Itu kan iktikad itu boleh syirik kufur. Dipanggil, dimasuk dalam gulungan musyabbihah. Orang yang mentasyabuh menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Padahal Tuhan laisa kamisli syaitu. Ini masalah ini. Kena ayat mentasyabihan je tu. Belum diserah, serah betul. Serah pun tak ada. Yang dikata atas. Duduk atas arasy. Kalau atas, bermakna sedang berpihak. Lepas tu dengan Allah SWT, kita tak boleh tanya di mana atau bila. Di mana makna tempat. Kalau bila makna masa. Maka tempat dan masa adalah makhluk ciptaan Allah. Tuhan yang mengawal masa dan tempat, bukan tempat itu mengawal Allah Ta'ala. Ya, bukan Tuhan bertempat, bertempat di makhluk. Bermasa itu makhluk. Ya, masa. Itu ada dia orang buat gua gurau. Kita dengan Tuhan siapa tua? Kita dengan Allah Ta'ala siapa tua? Jawab guru dia, kita lah tua. Anak murid dia terperanjat. Guru ni betul-betul dia kata, iyalah, kita yang menerima muda dan tua, ada Allah Ta'ala tak ada tua, muda. Bahawa dia faham. Bahawa Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan, ya, maknanya lama, masa tua, muda tak boleh. Itu sebab benda dirangkumi oleh masa. Maka mustahil atas Allah Ta'ala dirangkumi oleh masa. Sebab masa makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala. Begitu juga tempat, ya, di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ha, maka kalau atas saja maknanya apa? Ha, kena ditakwil. Bukan atas yang kita faham macam dongak ke langit. Itu bukan. Atas yang layak dengan kebesaran Ta'ala. Ya? Banyak ayat-ayat Quran. Sebab itu, wa kullun nasid awhamat tashbiha. Tiap-tiap nas Quran atau hadis sahih, awhamat tashbiha. Yang memberi waham keserupaan Allah Ta'ala makhluk. Macam serupa pula. Tangan, muka, sini pula duduk. Maka awil warumkan ziha, hendaklah kamu takwil
ataupun serah hutang. Dua kaul saja. Ya. Nak pakai makna zahir begitu dengan tak serah tak boleh. Demisi serah. Kalau masalah dia serah, dia tak ada takwil dulu. Kalau kita takwil dulu. Kalau tak nak takwil, tak nak serah pakai makna zahir, boleh jadi gosak. Ya, boleh membawa kepada menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini membawa kepada syirik. Ini bahaya. Dan Quran lagi apa? Wajib. Wa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Wajah Allah, wajah dengan makna apa? Zat. Wajah dengan makna peh. Ya. Maknanya di mana saya akan berhadap itu ada tanda kebesaran Allah Taala. Zat Taala. Ada pemuka tadi. Kita sendiri pun tak suka lapas muka kan. Muka kita dengan muka pintu. Cuba dah. Muka kita dengan muka pintu. Kalau serupa tak tahu. Itu makhluk sama makhluk. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Taala lagi jauh. Kaki, tangan, yad. Yadullahu fauka aidihim. Tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka. Apa makna tangan? Kalau kita maknanya khalaf ta'wil. Tangan di mana Al-Qudrah, kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, kalau salah dia serah terus. Tangan mana? Alladhi yaliku bihi. Tangan yad mana yang layak dengan kebesaran Tuhan. Serah kita begitu. Kita sendiri pun lapas tangan pun tak sama. Kaki tangan kita dengan kaki tangan kerajaan. Sama kan? Sama dah. Kaki tangan kita ada jari jemari. Bila kaki tangan kerajaan maknanya tak ada petugas dia. Di situ pun dah tak sama dah. Apatah lagi dengan Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha suci daripada segala kekurangan. Ini setengah daripada Syekh Nuruddin Al-Banjani ini. Dia kata kalau Tuhan duduk di atas arasy, arasy itu makhluk. Maka sebelum ada arasy duduk di mana? Wah. Oh, senang juga dia nak jawab kan. Ya. Pening ke kepala Wahabi jawab. Ya, kalau sekiranya dia duduk atas arasy, arasy ni makhluk. Kalau tak jadikan arasy. Mana bila kata makhluk, benda tu ada awal, asal dia tak ada. Sebelum dia ada, sebelum Tuhan jadikan arasy, duduk kat mana? Ha, sebab tu bukan duduk di atas arasy. Dengan makna kita faham duduk macam kita duduk ni bertempat bukan. Ya ta'ala Allahu ulwan kabirah, maha suci Allah Taala, ya, dengan secucinya daripada menyamai dengan makhluk yang bersifat dengan kekurangan. Ada sekali daripada ayat mutasyabihah. Adapun hadis-hadis yang mutasyabihah banyaklah di hadis ni. Ya. Ha. Dia datang ke Tuhan sejengkal Tuhan datang asas tu. Dia datang maknanya ke Tuhan berjalan, Tuhan datang berlari. Yang gambarkan Tuhan berlari macam itulah. Ini nak menggambarkan rahmat Tuhan itu terlalu pantas. Ya, rahmat Allah. Kadang kita tak minta pun dibagi. Nikmat-nikmat yang kita dapat kebanyakan kalau kita lihat bukan kita minta pun. Kita minta sekejap je. Ada mana Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Istawa dengan mana isti'la. Maknanya atas, mana mengetahui. Ya, apa nama menguasai. Bermula Tuhan yang Rahman itu di atas arasy tertinggi, mana menguasai. Maka kata salaf tertinggi sebagai tertinggi yang tiada kita ketahui kaifiat. Kaifiat itu majhulah. Macam mana hakikat dia serah pada Ta'ala. Maka kita serahkan kendaknya kendak Ta'ala kepadanya Ta'ala. Dan kata khalaf, ya, termasuk kita kendian. Khalaf dikenaki yang tertinggi adalah memerintah dan makna memiliki. Ta'ala yang memerintah dan memiliki sampai kepada arasy, makhluk terbesar atau arasy.